Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dircahaya Islami yang beriman. Mengungkap perjalanan hidup dan kehidupan seorang tokoh pejuang atau pemimpin. Tidak hanya sekedar mengisahkan riwayat hidup, pekerjaan, dan kehidupan keluarga atau pribadinya. Akan tetapi, arti penting dari sebuah pengetahuan sejarah. Karena apa yang terjadi, apa yang kita lihat dan yang kita rasakan hari ini, merupakan rentetan dari peristiwa sejarah masa lalu atas perjuangan orang-orang yang telah berjasa, berkontribusi, atau orang yang punya kekuasaan dan pengaruh, yang pada hakikatnya menyangkut kehidupan dan perubahan suatu kaum, bangsa, atau sebuah negeri dalam suatu sistem tatanan kehidupan. Olehnya, sejarah penting dan perlu untuk terus digali, agar tersingkap tabir yang mungkin masih tertutupi bagi kita, sehingga dapat menambah petunjuk, pengetahuan, dan menjadi pelajaran maupun suri teladan bagi generasi-generasi penerus selanjutnya. Sebagaimana ungkapan jas merah oleh Presiden Soekarno, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Atau jargon jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Karena sesungguhnya antara satu dan yang lainnya memiliki hubungan dan saling terkait, seperti halnya Abdurrahman Basal atau Puang Saye dan Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo di Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Dikisahkan, suatu ketika, ayah Imam Lapeo, Muhammad, meminta pada Umar atau Kumar, agar membawa anaknya tinggal di rumah Boyang Kayang Lapeo, sekaligus untuk menuntut ilmu. Sebagaimana anak Kumar, terdiri dari 6 orang, yaitu anak pertama bernama Lotong atau Iye Lotong, kedua bernama Husain atau Iye Sain, ketiga Aminah atau Iye Minah, keempat Abdurrahman atau Iye Bedu, kelima Salmah atau Iye Salemma, dan yang keenam bernama Husain atau Iye Husain. Hal ini sudah seringkali disampaikan pada Kumar. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, Kumar tak juga kunjung membawa anaknya. Semenjak ia menikah, jika ia datang ke rumah paman dan bibinya, yang merupakan orang tua dari Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo, Kumar amat jarang mengikut sertakan anak-anaknya. Sejarah juga turut mencatat, jika pada masa itu, bangsa kita tengah berada dalam masa sulit di bawah tekanan penjajah,
Anak-anak pribumi amat sulit memperoleh pendidikan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial yang hanya khusus bagi kaum keturunan bangsawan dan orang-orang yang berada. Sementara, bagi kaum pribumi biasa, diselenggarakan secara terpisah dan bahkan dilarang untuk mengenyam bangku pendidikan. Maka tidak heran, jika dahulu, banyak kaum pribumi dan para pejuang kita yang berpendidikan rendah bahkan akhirnya buta huruf akibat tindakan kolonialisme dan imperialisme. Selain itu, pendidikan yang diterapkan pun hanya bersifat teknis, yaitu, hanya sekedar bisa menulis, membaca, dan berhitung. Tentu saja, pendidikan ala Barat yang berbeda dengan adat istiadat masyarakat pribumi. Oleh karena itu, untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang telah dianut, yang mengalir dalam darah keturunan keluarga Kumar atau Kana Muhammad Saleh, sebagaimana lazimnya keluarga kaum bangsawan, yang senantiasa menjunjung tinggi kehidupan yang diatur oleh norma-norma dan adat istiadat yang merupakan tradisi leluhurnya dalam hal ini. Jiwa kepemimpinan, akhlak dan tingkah laku terpuji agar dapat menjadi panutan di dalam masyarakat. Maka, setelah beberapa tahun kemudian, ketika Abdurrahman telah berusia sekitar 10 tahun, sang ayah pun kemudian membawanya ke Lapeo, di rumah Boyang Kayang untuk tinggal, menuntut ilmu, serta untuk dibimbing oleh pamannya, yaitu Kiai Haji Muhammad Tahir, yang ketika itu usianya diperkirakan sekitar 75 tahun. Setelah beberapa lama kemudian, disusullah lagi oleh kakaknya yaitu Aminah. Namun Aminah tinggal di rumah bibi yang merupakan saudari dari Kiai Haji Muhammad Tahir. Keduanya pun tinggal di Lapeo, sedangkan saudaranya yang lain masih tetap bersama dengan sang ibu. Abdurrahman dikenal sebagai anak yang patuh dan taat terhadap orang tua. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sabar, penyayang, pemurah, berjiwa penolong, serta lemah lembut dalam bertutur kata. Namun di balik itu, ia adalah seorang sosok pemberani dan kesatria yang tidak pernah merasa takut atau gentar terhadap musuh dan di dalam kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, sang paman pun menemukan tanda dalam diri Abdurrahman yang dapat dipahaminya. Selain itu, Abdurrahman memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh teman atau murid-murid yang lainnya. Setiap ilmu yang diajarkan kepadanya, mampu ia kuasai dengan cepat. Kerap kali ia juga menanyakan tentang hal-hal yang tidak terpikir atau belum dapat dijangkau oleh anak-anak sebayanya, yang lebih tepatnya, hal-hal yang telah berada dalam ranah tasawuf. Hingga ia dewasa, tak jarang ilmu-ilmu itu sebetulnya telah ada dalam diri Abdurrahman, hingga ia dibimbing dan diberi petunjuk oleh sang paman. Maka, setelah Abdurrahman menyelesaikan pendidikan di Lapeo, dan selama beberapa tahun mendapat ilmu agama dari sang paman pun kemudian menyuruhnya untuk menimba ilmu ke Salemo. Salemo, ketika itu, merupakan tempat lahir dan berkumpulnya para ulama besar yang pernah diajar langsung oleh salah seorang wali Songo di Tanah Jawa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik, serta para ulama yang datang dari tanah Arab atau Mekah. Sebelum berangkat, sang paman berpesan pada beliau agar berperilaku wajar, tidak menonjolkan kemampuan dan ilmu yang dimiliki kecuali pada saat yang dibutuhkan.
Di sana, ia harus tetap rendah diri dan bersikap seolah-olah seperti orang yang tidak tahu apa-apa selama menuntut ilmu. Hal ini dimaksudkan agar Abdurrahman